pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh adalah waktu yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, di waktu subuh adalah bacaan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, seseorang yang mampu memakmurkan waktu subuh, maka dia berada dalam fi dhimmatillah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai meninggalkan momentum dan kesempatan terbaik di waktu subuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan khusus untuk kita umatnya di waktu subuh. Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu pagi harinya, di waktu subuhnya. Nah, oleh karena itu, agar menjadikan waktu subuh kita lebih produktif, lebih baik, sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Ahilman Fauzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.